warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada program perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yaitu berupa Living Collection. Saya Latifah Zain, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada siang hari ini kita sudah ada koleksi manusia perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang ketujuh, yaitu kali ini adalah seorang manusia, seorang yang sangat berbakat, yaitu saudara Haji Habib, seorang owner Batik Raja yang berasal dari Magelang. Kenapa Batik Raja ini menjadi penting? Karena Batik Raja ini memang sangat unik dan belum pernah ditulis oleh Kaji Habib sendiri, sehingga nanti pada saat kita berbincang-bincang, otomatis knowledge tentang Batik Raja akan tersimpan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang pada Mas Kaji Habib. Selamat siang, Mas Kaji Habib. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini beliau mengadakan pameran di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan juga kita minta untuk menjadi koleksi manusia atau yang kita sebut living collection dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Nah, Mas Kaji Habib, tolong ceritakan tentang dirimu sendiri. Iya, saya lahir besar dari pesantren, kemudian saya kuliah di dulu ya Fakultas Sosiologi, merangkap di ISI Seni Lukis, terus berkegiatan teater ISI. Dari situ pergolakannya, kemudian karena saya kemudian memilih sebagai seniman atau perupa, maka segala hal yang bersifat kreativitas terutama dalam hal rupa, maka itu saya lakukan. Termasuk nanti lahir batik dan batik raja. Nah, ini menarik. Batik raja ya. Karena raja ini kan sangat menarik tuh. Jadi dulu kalau misalnya ada bayi nangis yang enggak diam-diam, terus kemudian dikasih raja, seorang kiai menulis raja, terus kemudian dijadikan tahun. Gitu. Nah, kalau konsep batik raja itu bagaimana, Mas Haji? Ya, sebenarnya tidak jauh-jauh dari pengertian raja atau raja yang biasa kita dapati di masyarakat umum. Jadi saya mengambil inspirasinya dari bentuk-bentuk raja. Dalam hal ini mungkin raja-raja Islam. Jadi di sana nanti ada huruf dan angka Arab. Tetapi raja itu kemudian saya modifikasi, saya stilasi, saya gayakan itu menjadi motif-motif di dalam batik. Tetapi bukan itu saja, saya mengambil pengertian bahwa raja secara umum itu kan pengertiannya simbol. Ini simbol, jadi bahwa batik raja ini ya mengungkapkan simbol, simbol-simbol, misalnya motif manunggal ini apa, menyimbolkan kemanunggalan atau bagaimana kita bersatunya antara makhluk dan oleh gitu, semacam itu. Kemudian ada raja semesta misalnya. Nah, itu simbol-simbol itu saya bikin dari apa, huruf-huruf Arab. Bahkan kita mengenal tidak saja di Islam gitu. Hampir ya banyaklah kebudayaan-kebudayaan di Nusantara ini yang memakai raja. Misalnya di Bali ada ya, memakai raja-raja yang Hindu lah gitu, memakai huruf-huruf apa, Sanskerta atau Kawi. Kemudian di Dayak pengertian merajah itu sama dengan mentato, apa, nato. Nah, sebenarnya ada satu,
Ratu apa Tatu? Ratu. Nah, itu artinya meraja itu kan memberikan simbol. Nah, saya mengambil dari pengertian-pengertian itu. Sehingga nanti batik raja tidak saja bentuknya atau motif-motifnya itu unik, saya katakan begitu, karena sumber dan inspirasinya itu berbeda dari batik-batik yang lain, tapi itu juga menyimpulkan sesuatu atau ada filosofinya, yang itu juga filosofinya tidak sama dengan batik-batik klasik tradisional. Nah, filosofinya dalam hal ini seperti apa contohnya? Ada ditunjukkan di batik. Ini batik raja ya. Sebagai contohnya ada batik ini, ada bintang ini empat pancer satu kiblat. Empat kiblat satu pancer. Maaf itu. Jadi ini menandakan bahwa ada empat penjuru yang selalu mempengaruhi kita, tidak saja empat penjuru tetapi empat elemen. Apa saja itu? Elemen air, elemen api, elemen udara, kemudian tanah. Nah, itu yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, pancernya yang ada di pusat ini, inilah elemen Tuhan. Ada gitu. Nah, oleh karena itu raja ini ya mengajak kita untuk selalu ingat bahwa kita berada di alam, tetapi kita juga ingat kepada sang pencipta alam. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus berarti kalau pakai batik raja itu insya Allah berkah gitu ya? Insya Allah. Karena di dalamnya tentu ada mengandung doa, ada filosofinya. Nah, ini apakah batik raja ini memang satu-satunya di dunia atau bagaimana Mas Haji? Sepengetahuan saya, yang memakai batik raja ini ya satu-satunya. Oh, oke. Okay. Nah, sepengetahuan saya. Iya. Jadi ini memang batik raja itu baru ada, ya satu-satunya ini batik raja sedunia ya baru ada satu gitu ya. Nah, kira-kira nanti bagaimana cara melestarikan batik raja itu sendiri? Apakah Mas Haji kemudian punya keinginan, oh saya akan menurunkan pada ini kemudian supaya bisa ditiru oleh orang banyak dan lain sebagainya, bagaimana? Ya, jadi visi batik raja itu kan menjadi semacam ikon ikon batik kontemporer yang spiritual. Batik spiritual yang kontemporer lah itu. Nah, itu visi saya, sehingga nanti penciptaannya itu, kreasinya itu tentu berdasarkan pada hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi bisa dari motifnya dari flora, dari fauna, dari fenomena-fenomena sosial misalnya. Tetapi mengambil sudut pandang lah, itu perspektifnya dari sisi spiritual. Nah, insya Allah ini akan menjadi panjang umurnya lah. Dan kita konservasi di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ya, sehingga teman-teman nanti yang ingin tahu batik raja bisa mengkontak perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk bisa meminjam Mas Kaji Habib sebagai koleksi hidup perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi Mas Kaji, saya tahu batik raja ini berbeda, ya kan? Tidak ada kembarannya. Masing-masing ketika menciptakan itu beda lagi dengan yang lainnya, beda lagi. Nah, itu inspirasinya dapatnya dari mana? Jadi ini sebenarnya berkait dengan latar belakang saya sebagai perupa. Sebagai perupa atau pelukis lah. Jadi ketika kita berkarya lukis kan tidak ada yang sama. Bahkan membuat sama bukan berarti tidak bisa, tetapi jeruannya itu sehatinya nggak bisa. Nah, ini kemudian mempengaruhi ketika saya membuat batik raja ini, sehingga kita memang menghindari
yang sama, menghindari yang sama. Itu apa? Biar si pemakai nanti bisa merasa apa ya? Berarti tidak ada kembarannya. Bahwa ini tidak pasaran lah. Tidak pasaran, merasa apa eksklusif begitu. Nah, ini yang kemudian ya saya rasa saya pertahankan itu, jadi tidak mungkin kita membuat apa satu desain dengan apa yang sama itu, kecuali nanti pesanannya serap. Nah, kita membuat bisa membuat yang sama, bisa. Terus saya lihat batik-batik raja ini seperti ini, dan yang Mas Kaji pakai juga punya saya ini, kecenderungannya cerah warnanya kan? Nah, itu apalagi itu? Yang ini ada juga, dibaliknya. Ya, ini masuk di dalam filosofi batik raja. Okay. Jadi, kalau kita mengenal ayat apa Allah cahaya, maha cahaya. Jadi, sesuatu yang disinari dengan apa yang tertimpa dengan banyaknya cahaya itu akan memendarkan atau memantulkan cahaya yang juga cerah. Makanya saya memilih batik raja ini dengan warna-warna jelek. Nah, itu simbol dari banyaknya cahaya. Kira-kira ini cahaya Allah. Nurun ala nur. Kira-kira filosofinya begitu. Itu menjadi inspirasi saya. Oke. Kira-kira kalau batik raja itu dipakainya baiknya pada acara-acara apa? Atau semuanya menjadi fleksibel, bisa dipakai di mana saja gitu? Fleksibel ya. Tetapi saya menciptakan batik raja ini kan untuk katakan menengah ke atas ya. Jadi ini semi formal atau bahkan ke formal. Kalaupun nanti untuk acara-acara yang santai, casual gitu ya bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja itu nanti tergantung desainernya. Desain fashion. Dari desainnya ini. Terus banyak juga di dalam elemen batik raja ini bunga-bunga. Nah, saya lihat ya, banyak bunga-bunga itu. Kemungkinannya juga mungkin mendesain selain bunga-bunga. Ada tidak, Mas Kaji? Selain bunga, ada unsur api tadi. Oh, api. Api. Di sini ada. Ini motif manunggal. Ini motif manunggal yang tadi saya katakan. Ini saya ambil dari apa? Tanda baca tasdik. Oh, tasdik. Iya. Dan bahkan ini menjadi ciri khas dari batik raja. Kenapa tasdik? Dan saya namakan manunggal. Kalau tasdik itu kan dua huruf yang disatukan. Nah, itu menjadi inspirasi dari motif tasdik. Ini bukan saja tadi apa floral gitu, tapi ini juga dari huruf-huruf itu. Gitu. Kalau api itu biasanya juga ada. Nah, itu menyimbolkan bagaimana apa kita ada giro, kita ada semangat. Gitu. Nah, saya simbolkan dengan api itu. Cuma kan yang saya kagum itu bahwa setiap lembar itu berbeda gitu ya. Itu ngasahnya bagaimana tuh supaya kemudian misalnya kan udah ada 1000 produksi nih yang semuanya harus berbeda. Kira-kira bagaimana cara Mas Kaji untuk mengasah itu supaya kemudian batiknya itu berbeda-beda? Apa ya? Apa sholat tahajud, apa piye gitu ya. Jadi ketika kita berkarya, saya pribadi berkarya itu kan sesuai dengan apa? Ini keadaan hati saat ini, kemudian apa yang kita lihat. Gitu. Nah, kita tiap hari kan menjalani hidup tidak sama tiap hari. Apa yang kita lihat, meskipun
hampir sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda, dan itu menjadikan apa saya jadikan ide untuk menciptakan yang nanti berbeda-beda itu. Jadi misalnya speed nih, lagi speed itu nanti warna yang menjadi pilihan itu nanti lain. Misalnya, nah sedih itu nanti bisa sedih rindu atau sedih apa, sedih kehilangan apa, nah itu nanti lain, tidak punya uang gitu. Lalu motifnya duit-duit. Ya kira-kira itu, jadi karena suasana hati, pengalaman secara apa empiris itu juga berbeda-beda, nah itu menjadikan saya kira itu bisa menjadi pembeda setiap lembar sekali. Jadi ada rohnya, ya, rohnya berbeda-beda. Menarik sekali ya, Kang Fatih Raja. Memang kita tidak akan tuntaskan pada saat ini, karena saya inginnya kita perpustakaan UIN Sunan Kalijaga inginnya teman-teman itu menggali lebih dalam dengan meminjam koleksi hidup kami. Nah, silakan nanti kalau ingin tahu banyak tentang Batik Raja, teman-teman bisa menghubungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Nanti akan kita tentukan waktunya yang Mas Kaji bisa, kemudian yang teman-teman peminjam bisa, sehingga bisa ketemu. Akan kita kasih waktu selama 30 menit untuk dalam tanda petik meminjam Mas Kaji Habib. Saya pikir begitu saja teman-teman, ini anggaplah sebagai abstraknya sebuah buku. Nanti kalau kalian ingin membaca, teman-teman bisa menghubungi perpustakaan untuk meminjam Mas Kaji Habib ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.